Apa yang tiada sering dirisaukan, nikmat yang dikecap baru terasa bila sudah hilang. Apa yang diburu timbul jemu bila sudah digenggam. Benar nggak itu semua? Saya ulangi. Apa yang ada jarang disyukuri. Apa yang tiada sering dirisaukan. Nikmat yang dikecap baru terasa bila sudah hilang. Apa yang diburu timbul jemu bila sudah digenggam. Dunia bagai bayang-bayang fata morgana. Dilihat ada, ditangkap hilang. Nafsu bagaikan air laut, semakin diminum semakin haus. Dalam enggak maknanya semua ini? Ya Allah, janganlah engkau biarkan di dalam hatiku ini bersemayam dua cinta. Hanya cinta kepadamulah yang kuharap tumbuh di bajai bangkai-bangkai dunia dan nafsu yang kubunuh. Ini yang membuat cair mantan konglomerat. Berangkat dari penghayatan dan hakikat hidup yang telah dilaluinya. Apa yang ada jarang disyukuri, itu memang benar. Apa yang tiada sering dirisaukan, itu memang benar. Orang enggak ada kanaahnya, orang enggak ada zuhudnya, yang kepikiran selalu yang enggak ada, sementara yang ada enggak sempat dinikmati. Allah. Bini sendiri Masya Allah dikasih oleh Allah dulu sebelum ada Pak, dikejar-kejar, diburu-buru, betul tidak? Ketika udah dapat, yang lihat bini orang lain. Betul, Bu? Tapi bukan bapak-bapak kita loh, Bu. Yang kelihatan bini orang lain, yang cakep bini orang lain, yang soleha bini orang lain, yang bini dia kekurangan mulu. Asal masuk ke rumah, ngeliat bininya lagi tidur, nyesel gua bini sama engkau. Nggak ada syukurnya. Padahal dulu ngejar, sampai mati pun deh aku akan siap. Wah, macam-macam rayuannya. Ya, Bu, ya. Enggak. Ibu dapat suami yang soleh, alhamdulillah. Kita kan cerita suami orang lain, Bu. Bukan yang di sini-sini loh. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Nikmat yang dikecap baru terasa bila sudah hilang. Nah, ini benar ini. Ketika dulu mata masih nyalang, ya. Minim baca Qur'annya. Baca kitabnya pemalas. Tapi ketika sudah mulai pakai kacamata minus plus, ya, tebel, atau lagi matanya sudah tidak bisa melihat, baru dia berkata, aduhai kalau aku bisa punya mata, aduhai aku akan banyak baca Quran, aku akan. Dulu kemana tuh mata? Taib, apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada sering dirisaukan, nikmat yang dikecap baru terasa bila sudah hilang, apa yang diburu timbul jemu bila sudah digenggam. Ini hakikat. Dunia ini adalah bagaikan air laut. Ya. Makin diminum semakin tambah haus. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kamu pikir dunia ini akan bisa membuat kamu puas? Kala, tidak akan pernah. Kalau salah seorang di antara kamu diberi oleh Allah satu gunung, satu Jabal Uhud emas padat, dia akan berkata, kalaulah aku punya yang satu lagi kayak gini. Itu satu gunung Uhud emas itu, Pak. Bapak habisin, enggak usah kerja-kerja. Habisin dengan gaya hidup yang glamor, yang mewah, habisin. Sampai anak keturunan, cucu, cicit, tujuh keturunan enggak akan habis-habis, betul tidak? Lah, dia akan berharap, kalaulah aku punya satu lagi gunung Uhud emas sebesar ini. Setelah diberi dua, dia akan berkata, alangkah pasnya kalau tiga. Kalau dua kan masih mudah jatuh, tapi kalau tiga sudah ada kayak tripod ini loh. Wah, dikatanya baru kokoh. Apakah ketika Allah berikan tiga untuknya, dia menyangka sudah cukup? Saya punya kisah nyata, dan kisah ini akan selalu saya gaungkan kemana-mana. Nah, nggak akan ada dunia ini membuat orang puas. Taib, Bapak Ibu yang kami muliakan. Ntar, saya pending dulu kisah nyata ini. Saya masukkan sebuah hakikat yang ketiga kepada Bapak Ibu semua tentang hakikat daripada dunia.
dunia ini adalah biang penyesalan. Biang penyesalan itu dunia. Bu, rata-rata orang ingin punya duit, punya harta, untuk bahagia enggak? Untuk bahagia enggak? Demi Allah, Bu, dunia ini sumber kegelisahan. Saya tes. Ini tas, Pak. Ketika tas ini dibawa oleh ibu kita, di dalamnya mukena. Jangan ketawa, ini kan hanya contoh. Ketika di dalamnya cuma Al-Quran, mukena, ya, buku tulis, ini umpama. Ibu gelisah enggak bawa tas kayak gini? Enggak. Kalau ibu berwudu, ibu taruh di samping, aman. Ya kan? Kalau ibu sholat, ibu taruh di, nempel di dinding juga, aman. Betul tidak? Kalau ditinggalkan pun dalam mobil, kita tidak akan cemas, oh isinya Al-Quran, mushaf, ya, isinya sajadah, mukena, umpamanya. Enggak akan cemas. Tapi coba, kalau sudah mulai harta di dalam, tenang atau gelisah? Di dalamnya ada dua batang emas murni 24 karat, satu batang itu 1 kilo. Di dalamnya ada dua batang emas. Kemudian ada berlian, segenggam berlian, bagian sudut yang lain. Ada HP, ya, yang kualitasnya HP termahal di Indonesia. Dibelinya di luar negeri. Semua dunia ada di sini. Kira-kira ibu ini kemana-mana tenang atau gelisah? Saya ingin menceritakan tentang hakikat dunia. Dunia ini bukan sumber kebahagiaan, tetapi sumber kegelisahan. Cara megangnya aja sudah beda. Kalau tadi gini-gini boleh, sekarang udah kayak gini. Benar tidak? Benar. Terus kalau tadi kan jalannya nyantai, santai. Terus sekarang enggak. Betul, Pak? Udah lain. Cara jalannya, matanya juga tajam. Perasaan semua orang lirik dia. Semua orang ngawasin dia. Gelisah enggak? Dunia, harta, tidak akan pernah menjadikan kita bahagia. Tapi harta buat kita gelisah. Jauh kita daripada ketenangan. Jangan Bapak pikir, Pak, ngelihat rumah orang mewah, mau lihat harta orang banyak, rekeningnya banyak. Jangan pikir, Pak, itu orang hidupnya senang. Saya pastikan itu hidupnya orang susah. Kalau ditanya kepada dia, mungkin menurut dia, dialah orang yang susah. Nah, ini kisah yang mau saya ceritakan. Ada seorang aktivis musola. Bukan aktivis masjid, aktivis musola. Dia sebenarnya sudah sarjana, sudah S1. Ya, dan dia hobi mendampingi dakwah saya. Waktu itu saya masih di kota Payakumbuh, ya. Jadi orang ini usianya sedikit di atas saya, kira-kira 5 tahun di atas saya. Dia asal masuk waktu, dialah yang mengumandangkan azan. Ya, dialah yang memimpin sholat asal masuk waktu. Kemudian saya bertanya kepadanya, Pak, anggap saja namanya Pak Saiful. Saya ganti namanya. Nah, ini true story, kisah yang nyata, ya. Pak Saiful, bagaimana? Beliau mengatakan, Ustaz Zul, anak saya sudah 2. Saya usahanya masih serabutan. Rasanya sulit sekali kondisi seperti ini. Saya hanya punya ayam 500 ekor. Ayam petelur 500 ekor itu baru beban itu, Bu. Belum ada yang mendapatkan keuntungan apa-apa. Jangan pikir ada keuntungan, ya. Karena idealnya, ayam itu boleh dikatakan mandiri dan bisa memberikan hasil kalau sudah 4.500. Ini kalau dunia peternakan, yang ayam petelur, ya kayak gitu, 4.500 baru ideal. Lah dia baru 500, itu beban. Apa katanya, Ustaz? Bisa nggak Ustaz doakan saya agar Allah kasihlah kita ayam 1.000 ekor dari 500, loh, ya. Doakan saya, semoga ini akan lebih ringan untuk membiayai ayamnya. Memang ya kayak kita masak, Bu, masak untuk orang banyak, masak untuk orang sedikit, mana lebih besar biayanya? Kalau belanjanya, ya, untuk banyak lebih bagus, Bu, ya, daripada sedikit. Oke, singkatnya dia punya harta, dia punya ayam 1.000 ekor. Setelah 1.000 ekor, ketemu lagi. Gimana, Pak? Udah 1.000 kan?
katanya alhamdulillah udah 1000, tapi Pak Ustaz, nah tapinya itu enggak tahan. Ya. Tapi Pak Ustaz, kalau ayam kita 4500, saya baru bisa mandiri, Ustaz. Saya udah tenang untuk sholat, untuk berdakwah, mendampingi Ustaz, bahkan nolong dakwah sedikit banyaknya saya juga bisa, Pak Ustaz. Mohon Pak Ustaz doakan. Singkat cerita, sampailah ayamnya 4500. Kita datangi. Gimana, Pak? Alhamdulillah, Pak Ustaz. Allah kabulkan juga doa kita, Pak Ustaz. Ya, Allah kabulkan doa kita. Terima kasih, Pak Ustaz, ya udah ikut mendoakan. Saya katakan, udah cukup, Pak. Apa katanya, Ustaz, agar bisa berjuang, agar bisa berinfak di jalan Allah, ya kan? Kalau kita punya ayam 10.000, saya sudah bisa berinfak di jalan Allah, Ustaz. Jadi, naik lagi nih, dari 4.500, ya tolonglah doakan, Pak Ustaz. Singkatnya, dia dapat ayam 10.000 ekor. Ibu tahu apa yang terjadi? Azan bukan lagi dia. Yang imam bukan lagi dia. Nanti dia mulai masbuk serakaat dua rakaat, mulai terlambat. Masya Allah, ya Pak. Ketika ketemu, Pak, kayaknya yang Bapak katakan dulu akan dampingi saya, akan banyak membantu dakwah, bensin dakwah semacamnya dari anu, ayam kan sudah 10.000. Katanya, Pak Ustaz, mohon doakan pada Allah agar saya istiqomah. Insya Allah saya tidak akan lari dari niat. Lah Bapak Akmal, Mama, Bapak Saiful, itu kan sudah nampak 10.000 sudah Allah kasih, mestinya makin dekat dong dengan Allah. Apa katanya, Ustaz, saya punya cita-cita sekarang ayam saya 30.000 ekor. Dan saya bertekad, saya akan all out untuk dakwah, untuk agama, nggak perlu kita mengumpulkan sedekah lagi, infak dari kaum muslim nggak perlu. Saya bisa tekel sendiri. Tahu nggak Bapak Ibu, akhirnya ayamnya sampai 60.000 ekor. 60.000 ekor, dan dia tidak pernah lagi sholat berjamaah di masjid, di musola. Ketika ayamnya 60.000 ekor ketemu sama saya, memang udah gak dampingi kita dakwah lagi. Saya katakan kepadanya, bagaimana Pak Saiful? Apa kata beliau? Ustaz, saya adalah orang yang paling menderita. Nah kan, mulai. Saya adalah orang yang paling menderita. Dulu ketika ayam belum banyak, saya masih sempat bercengkerama dengan istri, bermain-main dengan anak-anak. Sekarang waktu saya habis untuk ayam. Coba itu, waktunya habis untuk ayam. Kalau dulu istri saya adalah istri saya, sekarang kayaknya ayam yang jadi istri saya. Dia masih ngaku, dia masih nyadar gitu ya Bu ya. Dan Pak Ustaz, sholat saya pun sudah banyak yang telat, gak berjemaah, saya sering sholat di kandang. Oh, sholatnya di kandang lagi. Astagfirullah, dulu sholatnya masih di masjid, masih di musola, sekarang sholatnya di ayam, Pak. Ya Allah. Terus apa katanya? Ustaz, saya kadang-kadang pulang malam, jam 10, jam setengah 11, baru nyampe di rumah, anak-anak udah pada tidur. Istri juga sudah kelelahan, dan dia rindu dengan saya pun rindu sebenarnya dengan istri saya, dengan anak-anak saya. Tapi gimana Pak Ustaz? Pas jam 2, jam 3, harusnya jam tahajud saya dulu, Ustaz, berdering telepon, Pak, pakan ayam masuk. Pak, vitamin ayam masuk. Pak, ayam afkir gimana? Pak, ada ayam yang mati. Pak Ustaz, saya sudah jauh dari bahagia. Nah ini yang saya katakan. Jangan pernah berharap dunia akan bisa membahagiakan. Tapi dunia menggelisahkan. Tapi nanti ada loh. Ada apa yang harus kita lakukan agar kita bahagia dengan harta? Ada. Kalau kita tidak melakukan apa yang bisa membuat kita bahagia dengan harta, kita akan dibuat sengsara oleh harta. Kita akan dibuat menderita oleh harta. Awas sekali lagi Bapak Ibu. Sampai sekarang hamba Allah yang bersangkutan, Ibu tahu sudah berapa ekor ayamnya? Ayamnya sudah lebih di atas 100.000 ekor ayam. Kemudian sapi simentalnya sudah ratusan ekor, dan itu sapi terbaik di Sumatera Barat. Tanahnya luas. Wah, dari saya mengerti betul Bu, dan saya pernah menjadi seorang peternak ayam. Ustaz Zulkifli Muhammad Ali juga pernah menjadi peternak ayam. Dari 3.500 sampai ke 4.500 langsung saya stop. Kenapa? Setelah saya berayam, paham betul oleh saya, ternyata memang benar-benar luar biasa. Dakwah hampir 1 tahun tinggal. Saya fokus dengan ayam, anak tinggal, istri tinggal. Ini loh Bu.
Saya berpikir nanti setelah saya kaya, ya, saya akan berdakwah tanpa memerlukan amplop, tanpa wah, kan begitu ya, Bu, ya. Itu bahasa kami, Bu. Lalu saya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, umat menjerit. Ilmu saya juga menasihati, kamu akan dituntut pada hari kiamat. Sampai kapan kamu memburu kekayaan yang kamu kalau sudah kaya baru akan berdakwah? Maka singkatnya saya putuskan, jual semua tanah, jual semua kandang, jual semua ayam, saya belikan mobil Grand Panther. Yang pertama saya punya mobil yang bagus baru kayak gitu. Lalu dengan mobil itu saya keliling Sumatera, mulai kembali dakwah. Nah ini Bapak Ibu yang kami muliakan, ini saya katakan, kalau seorang da'i dan ulama dibiarkan mencari nafkah sendiri, umat akan ditinggalkan. Umat akan ditinggalkan. Harusnya ulama dan da'i di masa khilafah Islamiyah ditanggung oleh pemerintahan. Ditanggung sepenuhnya. Anak, istri, sekolah, semacamnya, biaya mobilnya juga ditanggung. Jadi ulama ini full dakwah, full berjuang. Lah kalau ulama juga ikut nyari nafkah, umat tinggal, dakwah tinggal. Betul tidak? Taib kaum muslimin yang kami muliakan, hakikat harta yang kedua. Yang ketiga. Sekarang yang keempat. Tadi ketiga. Nah, yang keempat. Harta, hakikat harta yang keempat adalah sumber daripada penyesalan. Enggak ada orang yang punya harta lalu dia enggak nyesel. Dia pasti akan menyesal. Dan dia akan jauh daripada kebahagiaan. Apa yang terjadi? Sebuah kisah nyata. Di kota Bukit Tinggi. Tahu kota Bukit Tinggi? Kota Bukit Tinggi termasuk kota wisata Sumatera Barat. Ya, Sumatera Barat. Kota Bukit Tinggi ada sepasang suami istri. Suami ini kerja di kantor wali kota. Dia menikahi wanita yang dicintainya, dan mereka menikah di atas cinta. Ini yang paling enak pernikahan itu kalau dibangun, dimulai dengan cinta. Cuma sayang, cinta itu akhirnya berlalu dalam waktu yang tidak lama. Ada yang membuat mereka menangis dan sedih sampai hari ini, gara-gara harta. Lihat sekali lagi, hakikat harta apa tadi yang keempat? Sumber penyesalan. Coba kita lihat. Waktu dia menikah, dia ngontrak rumah. Ngontrak rumah. Alhamdulillah punya anak satu, dia baru mulai dikasih Allah rezeki, dapat rumah kecil. Jadilah, tapi udah rumah pribadi. Hah? Punya anak satu, lahir, disusukan, anaknya sudah mulai pandai jalan. Anak laki-laki, cakep Bu, cakep ini anak. Udah pandai jalan. Lidahnya sedang teloh-telohnya ngomong, apa itu teloh ya? Cadal, ya. Mulai ngomong tapi masih teloh-teloh, susu tuh cucu. Kan begitu kan? Ah. Baik Bapak Ibu, istri hamil kembali. Si anak sudah berusia 2 tahun lebih sedikit. Istri hamil kembali. Suami berpikir ingin membahagiakan istrinya, cuma sayang, niatnya membahagiakan istri adalah dengan harta. Dia berniat, anak lahir, bayi lahir, hadiahnya adalah Avanza baru buka kertas. Itu niatnya. Karena Bukit Tinggi memang kotanya mudah hujan. Ya. Kalau siang, kalau panas itu memang panas. Hujan juga enggak sering sekali, tidak bisa dikirakan. Selama ini dengan motor-motor terus. Dia ingin bahagiakan istrinya. Cuma sayang, prinsip bahagia itu akan diambilnya dari harta. Awas. Setelah istrinya hamil besar, suaminya membisikkan sesuatu kepada sang istri yang membuat istri tersenyum lebar. Dek, pas lahiran anak kita, hadiah untuk persalinanmu adalah sebuah mobil Avanza. Udah dibawa ininya. Oh, foto mobilnya. Udah dibawa foto mobilnya. Silakan Dek pilih mau warna yang mana. Wah, wow, mau warna yang mana? Ini mobil datang ke rumah hari di mana engkau melahirkan. Jadi kita pulang dari rumah sakit nanti sudah dengan mobil baru. Silakan Dek pilih warna yang mana, mau tipe apa? Oh, pikir hatinya dia akan bisa membahagiakan istrinya. Dia pun mendapatkan ciuman dari kiri,
dari kiri ke kanan, dari istri, wah sudah berbunga-bunga hati suami, merasa pahlawan dalam keluarga. Lahirlah anak kedua, perempuan. Si abang yang tadi sedang lucu-lucunya, paling menggemaskan kan di usia-usia segitu, 2,5 tahun menuju ke 3 tahun itu kan paling menggemaskan, serba lucu, apalagi Temo, tahu Temo? Pipinya tuh kayak gini, ya, kulit putih, wajah kayak Cina-Cinaan sedikit, cakep. Mobil baru datang di rumah, warna silver. Bisa berkaca nggak di dindingnya? Bisa bergaya-gaya nggak? Iya, mobil baru. Si abang atau si anak yang laki-laki tadi, ketika sang ayah ya pergi ke kantor, di kantor ada masalah. Pas pulang, di rumah terjadi suatu petaka besar. Ada apa? Pagi harinya itu mobil si abang tadi main sendirian, ketemu paku berkarat. Dia ambil itu paku berkarat, mulai dia menggambar di dinding mobil. Wah, dia merasa keren gambarnya, buat gunung. Mulai dia buat macam-macam, gambar pohon. Dia buat, gak puas di samping, dia pergi ke belakang. Kemudian dia naik ke atas, dia semuanya dia gambar. Lalu dia bangga sekali. Dia ingin berikan surprise pada ayahnya, bahwa dia sudah hebat menggambar. Serius, Pak. Luar biasa ini kejadiannya. Dan ini ibrah yang sangat dalam buat kami semua dan buat kita. Mari kita dengarkan berikutnya. Pas pulang si bapak ini dari kerja sore hari, ada masalah di kantor. Dia ribut dengan atasannya. Ya, ribut. Kemudian di rumah, pas dia nyampe, lah ini yang menyambutkan langsung garasi mobil. Dilihat mobil sudah kayak gitu. Masuk ke rumah, langsung dilabraknya istrinya. Kenapa mobil? Wow, dulu-dulu marah, pernah istrinya dimarah-marahin begitu. Yuk, dilabraknya langsung. Kemudian si abang datang di luar. Ayah, ayah, aku sudah pandai menggambar, katanya. Apa yang kamu buat? Maka si abang ngasih lihat, abang menggambar di mobil ayah, katanya kan. Melihat wajah ayahnya sudah serem, matanya sudah tegang, si anak mulai ketakutan. Pakai apa dilihatnya nih? Goret-goret seluruh panjang sebajang bodi mobil. Si abang ngasih tahu dengan paku berkarat, yang itu pakai itu ayah, udah mulai ketakutan si abang ini. Dalam keadaan kondisi begitu, ayah sudah hilang kesehatan akalnya. Paku berkarat itu diambilnya, kemudian tangan si abang yang kanan dicoret-coret pakai paku itu, ya. Kemudian enggak puas. Ya, orang ketika marah hilang kecerdasannya, Pak, 75%. Akalnya tertutup 75%. Yang 25% pun enggak dipakai. Si anak udah nangis-nangis, "Ayah, ampun, sakit, atit ayah, atit ayah, atit." Ya. Dicoret lagi yang kanan, pakai paku berkarat itu. Luar biasa itu ayah kehilangan daripada kendalinya. Anak yang dulu tidak pernah dia marahi, ceritalah begitu, tidak pernah dia sakiti seperti itu. Setelah ada harta, malah dia nyakitin anak. Sama, Bu, kalau kita punya mobil, kita punya HP, dulu enggak punya HP, ya. Setelah punya HP diotak-atik oleh anak, lalu dijatuhkan. Pecah umpunya kacanya, marah kita pada anak, ya kan? Kadang-kadang ada yang tidak mengendalikan diri, macam bapak ini. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Malamnya menyesal karena si anak mulai panas badannya. Dia coba ngerendam dengan air panas, dia coba pakai obat-obatan herbal, dia coba pakai apa yang bisa. Malu bawa ke rumah sakit. Paku berkarat. Malu bawa ke rumah sakit, hanya datang ke apotek, apa anti tetanus segala macamnya, ya kan? Kemudian ternyata tangan makin parah. 5 hari tangan anak sudah membengkak, anak demam panas. Ya, nangis terus siang malam. Ada sih rasa sesal di dalam dada bapak, apalagi si ibu, si istri. Nah, kemudian baru dibawa ke rumah sakit. Apa kata dokter? Apa yang terjadi dengan tangan anak bapak?